Hello guys, hari ini saya akan melihat lagi satu jenama yang mungkin boleh dijadikan sebagai salah satu koleksi jam biasa-biasa anda. So you probably can consider this brand. It is called Mondaine. So sebagai sejarahnya mungkin, Mondaine ini sebenarnya bermula pada tahun 1943. Yeah. It is quite new compared dengan jam-jam Swiss yang lain yang sudah apa ni wujud pada tahun 18 lagi kan. Ini berlaku apabila jurutera Switzerland di railway station itulah ya, iaitu Hans Elfiger yang bekerja dengan Swiss Railway Station. Dia bekerja di Swiss Railway Station yang telah mereka bentuk satu bentuk waktu yang akan try to synchronize masa berlepas untuk semua kereta api yang sampai dan bertolak di stesen utama di Zurich, Switzerland. Yeah. So kita tahu bahawa stesen ini selalunya so many trains are coming in berlepas dan pergi kan. Dan dia telah mereka satu bentuk kawalan gerakan motor jam yang unik ya, di mana satu pusingan 360 darjah macam ni. Satu pusingan 360 darjah ini dibuat dalam 58.5 saat. So kalau kita tengok satu pusingan ni sepatutnya 60 saat kan, tetapi dia telah mereka bentuk supaya jam yang berada di stesen itu yang besar-besar tu untuk membuat pusingan bukannya 60 saat tetapi 58.5 saat. Why? Bukannya 60 saat ya. Kemudian yang inilah yang red hand ini akan berhenti seketika selama 1.5 saat. So maksudnya bila dia sudah sampai di sini contohnya kan, dia akan berhenti 1.5 saat. So total together masa yang diambil memang 60 saat lah ya sebenarnya, tetapi rotation jam itu cuma 58.5 saat. So dia akan stop 1.5 saat dan kemudian akan melompat ke depan ya, ke depan selari dengan minit supaya ia tetap selari dengan jam utama yang terletak di signal box. So maksudnya dia ada signal box dan kita tahu kereta api station tu agak luas. I believe that there are so many apa ni clock berada di tempat-tempat yang lain kan. So by doing that dia akan menyebabkan semua jam-jam itu akan menunjukkan waktu yang samalah. So tidak ada perbezaan. It is quite critical untuk railway station untuk memberikan waktu yang tepat dan seragam ya. So inspirasi untuk jarum saat yang ada bulatan merah ni ya, sebenarnya adalah signature bagi brand Mondaine ini. So kalau untuk brand Mondaine ini memang you tengok saat dia tu memang akan ada bulatan ini. Ya, ya tengok yang satu ni pun sama juga ya. So this is actually signature. So if you want to buy Mondaine punya brand, so normally dia memang akan ada saat yang bulat. So what is this? Ini adalah sebenarnya daripada tanda signal yang dipegang dan digunakan oleh pegawai kereta api lah. Kan selalunya ada kereta api yang berdiri di tepi tu dan dia akan pegang benda tu. So dia akan wave kan. I don't know what is it for. Tetapi selalunya dia akan gunakan tu bila kereta api sampai ataupun berlepas. Yeah. Just to make sure that mungkin tidak ada orang yang akan lalu berdekatan ataupun berdiri berdekatan dengan train itulah. Selalunya dia akan gunakan itu dan itu benda tu dijadikan sebagai jarum second. Okay, kalau kita tengok dekat pun ya, di bawah brand Mondaine itu sendiri ya, memang ada tertulis apa ni Perkhidmatan Kereta Api Persekutuan Switzerland ataupun SBB. Sebenarnya kalau kita tengok belakang pun dia akan letak official Swiss Railway Watch ya. Official Swiss official I hope you can read that, official Swiss Railway Watch ya. Yeah. So ini sudah menjadi official apa ni watch untuk railway. So sekarang ni kalau kita pergi ke stesen kereta api, soalnya reka bentuk ini akan ada di jadi clock ya. Yeah. Di
apa ni railway station dan juga Mondin telah mendapatkan lesen untuk design face ini dan sekarang ini telah menjadi trademark lah untuk apa ni Mondin ya untuk mengeluarkan design ini. Okay, so kenapa saya rasa ini boleh menjadikan satu koleksi. You know what happened pada tahun I think sekitar 2012 macam tu bila Apple ya. Mac Apple ataupun Steve Jobs masa itu mengeluarkan iOS 6 untuk handphone untuk iPhone. So kalau apa ni if you look at carefully untuk design iOS 6 itu yang telah di launch oleh Apple pada tahun 2012 saya rasa around that year dia telah menggunakan untuk clock di phone itu ya dia telah menggunakan face yang ini design ni dia punya saat pun ada apa tu bulat merah ni ya yeah. So I can show you after this the design dan ianya telah apa ni menyebabkan perkhidmatan kereta api persekutuan Switzerland ini merasakan apa ni Apple telah menggunakan design itu tanpa kebenaran. So apa yang berlaku? They try to sue this Apple, but I think if I'm not mistaken, maksudnya dia telah cuba untuk menyelesaikan di luar daripada mahkamah lah. Yeah. Dan akhirnya Apple telah membayar yeah, untuk apa ni design ini kepada saya rasa kepada kereta api persekutuan Switzerland. Sebanyak 21 juta US dollar disebabkan oleh dia telah menggunakan design inilah tetapi mungkin saya rasa bayaran itu adalah untuk apa ni kebenaran menggunakan design ini kan so imagine that because of that Apple pun saya tidak tahu kenapa dia suddenly apa ni menggunakan design tersebut dan tanpa kebenaran ya so 21 juta dia telah apa ni keluarkan dan kemudian Apple juga telah diberi kebenaran lah untuk menggunakan design ini tetapi saya rasa selepas iOS 6 iOS 7 Apple sudah tidak menggunakan design ini lagi ya yeah. So we do not know why mungkin they don't want to create any more problems lah dengan menggunakan design-design seperti ini. So kita rasa macam question juga why in the first place Apple just menggunakan design ini tanpa sebarang kebenaran ya daripada apa ni daripada kereta api persekutuan Switzerland yang sebenarnya telah memberikan kebenaran kepada Mondain untuk mengeluarkan design ini dan juga sebagai officials apa ni Swiss watch untuk design ini ya. Yeah? Okay untuk railway station. So saya rasa behind this watch ada banyak cerita yang menarik dan itu mungkin boleh jadikan reason kenapa jam ini boleh dijadikan sebagai collection ya. Yeah? Saya beli ini, cuma ini adalah bateri lah. But I think you probably can look for automatic watch. I think they also produce automatic watches, yeah, Mondain. And I'm also try to look into that. Cuma di Malaysia ni is quite difficult to find this brand. Saya rasa tidak jumpa. I bought this in Japan, yeah. Mungkin you can try to buy this online lah, right? Saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya harap mungkin anda boleh consider jam Mondain ini sebagai salah satu daripada koleksi jam biasa-biasa anda. Alright, saya rasa itu saja. Terima kasih.